dengan semangat keluarga Malaysia. Kita ketepikan semua perbezaan. Berganding bahu untuk membina Malaysia yang berdaya saing dan berdaya tahan serta kalis cabaran. Mari kita kumpulkan seluruh tenaga, kepakaran dan pengalaman yang ada di sebelah sini dan di sebelah sana untuk bersama-sama merealisasikan matlamat RMK12. Kita mesti mendakap erat prinsip bekerja bersama rakyat demi keluarga Malaysia. Saya yakin berkat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perancangan 5 tahun ini, Malaysia mampu bangkit semula dan insya-Allah kita boleh melakar masa hadapan yang lebih baik. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih.